can see me. Halo guys, balik lagi sama gue Ahmad Gaming di sini, dan kali ini gue akan bermain Roblox Pet Simulator. Dan kali ini ada yang spesial guys dari Roblox Pet Simulator gue, yaitu karena gue punya pet bagus guys, yaitu ini dia. Kalian udah bisa lihat sendiri, Dominus Huge 5 juta statsnya guys. Gue cuma 2 tapi yang gue punya, di sini gue punya lagi guys. Lihat guys, banyak banget karena gue bisa ngedup pet guys, karena gue baru buka YouTube dan ada cara buat ngedup. Jadi gue coba dan bisa banget guys. Kalau kalian mau contoh, mungkin linknya ada di deskripsi ya guys ya, link tentang dupnya. Itu pak youtuber luar negeri, dan tapi banyak syarat-syarat ya guys. Yang pertama kalian harus punya VIP server, terus Microsoft Store itu di Windows 10 karena gue Windows 10. Dan bisa mungkin kalau kalian download multiple Roblox juga bisa guys ya, tapi gue nggak cobain itu karena ada virusnya. Oke, dan ini dia guys, gua akan mencoba kekuatan 1 Gold Dominus, Huge Dominus ya guys ya, dan 7 Huge Dominus. Gua udah dupe nyampe banyak banget ya kan, sampai 10, dan gua jadiin gold, dan masih banyak lagi sih. Mungkin nanti gua giveaway 2 Dominus Huge guys buat kalian, dan 5 Rainbow Core Shock ya guys ya, tetap aja Rainbow Core Shock akan gue giveaway. Oke, ini dia Dominus Huge 5 juta coin collection, 5 juta agility guys, yang pasti itu sangat bagus karena ini adalah pet yang terbagus guys untuk saat ini. Tapi gue belum punya yang rainbownya, gue baru punya yang gold dan biasa. Yang goldnya mana nih? Oh ini dia guys, goldnya guys. Oke, kita take out aja. Dan duh terklik guys, sorry. Oke guys, ini gue udah di bulan, dan kita tes kekuatan dari si Huge Dominus ini ya guys ya. Kita coba ke chest paling kecil ini. Nah itu dia guys, kelemahan Huge Dominus buat kita jadi lag guys, setiap dia gerak itu nge-lag guys. Oke, ini dia dapatnya 37.510.000 guys. Oke, mungkin kita coba ke chest yang paling besar ini aja guys ya. Dan ini gue udah dapat 705 miliar ya guys ya, karena gue udah ngebuka satu chest besar itu tapi dengan satu Huge Dominus doang, dan yang lainnya itu Dominus elektrik seperti itulah, buat tinggal kemana-mana dan kebuka hasilnya 700 miliar guys. Kita lihat ini cepet apa enggak, kalau cepet gue biarin aja. Oh lumayan cepet ya guys ya, udah habis 1 miliar nih. Wow, lumayan cepat, tapi biarin aja lah, nanti aja gua offline untuk ngebuka ini nih, nyampe banyak banget poin gua. Nah ini dia pet gua, dan kita coba kemana nih ya, kita taruh ke sini aja nih. Tuh nge-lag banget kan guys gerakannya, setiap dia bergerak itu nge-lag, dan setiap dia ngambil udah selesai ngambil koinnya itu juga pasti bakal nge-lag. Apa gua giveaway Dominus elektrik juga ya guys ya. Oke, dah gua giveaway 2 Huge Dominus, 5 Rainbow Core Shock, dan 2 Dominus elektrik guys. Oh banyak banget kan guys. Oke, kita coba lagi. Nah lihat guys, karena mungkin itu ya guys ya, agility-nya 5 juta, jadi itu hal yang buat yang lag. Coba kita turunin graphic quality gua, masih nge-lag ya guys ya. Mungkin gara-gara si statsnya itu terlalu besar, 5 juta 5 juta, tapi nggak apa-apa, yang penting saat kita ngambil chest atau koin itu jadi lebih cepat banget guys. Oke, dan gua di sini pengen ngebahas tentang Robux giveaway gua. Mohon bersabar ya guys ya, karena si Robux itu masih pending guys, gua nggak tahu kenapa. Bentar gua logout dulu ini, karena bukan akun Ahmad Rastafara yang asli. Oke, ini gue lagi login. Oh nge-lag. Oke, kita coba ambil yang sana nih. Gak nyampe, gue kira nge-lag. Ya disconnect guys. Aduh disconnect, servernya rusak kayaknya gara-gara pakai Dominus Huge banyak-banyak. Oke, ini langsung aja gue ke grup untuk ngeliat grup phone gue udah ada atau belum.
Nah ini dia gue ke grup admin. Lihat guys, masih aja nol. Jadi buat kalian yang ikut giveaway tolong bersabar, karena ini mungkin benar-benar 3 hari. Oke guys, mungkin sampai sini aja dulu video gue kali ini tentang Pet Simulator, Duped dan Huge Dominus. Jangan lupa di like, comment, dan di subscribe ya guys ya. Bye.